Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudaraku, sahabat sedulur kader rumah Mungkas, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilancarkan rezekinya. Kali ini tim Gandrung Pamungkas Road to Bali. Baru aja kami turun dari kapal penyeberangan dari Ketapang menuju Gilimanuk. Dan ini masih istirahat. Istirahat minum es teh. Kru tim Gandrung Pamungkas istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke tiga tempat. Di Negara, Denpasar, dan Ketrunyan. Ini suasana tempat nyantai atau tempat istirahat tepat di sebelah pelabuhan Gilimanuk Jembrana, Bali. Habis ini kita melanjutkan perjalanan ke Negara. Dari Negara dilanjutkan ke Denpasar dan lanjut ke Trunyan. Kirete, gimana rasanya tadi naik? Alhamdulillah, naik kapal. Semangat, sempat sedikit mabuk laut tadi. Terima kasih, Mbak. Sedikit untuk pelepas dahaga. Kita memesan es teh. Sembari menunggu jemputan dari orang Negara, Kabupaten Bali. Kabupaten Negara di Pulau Bali ini. Itu terlihat kapal-kapal penyeberangan berlalu lintas dari Ketapang Gilimanuk, Gilimanuk Ketapang. Dan yang sebelah sana itu Pulau Jawa, Banyuwangi. Kita nanti akan membuat konten di Negara, di salah satu tempat yang menurut warga setempat dipercayai keangkerannya. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan, diberi kelancaran.
itu adalah kendaraan-kendaraan menuju ke pelabuhan. Ini sepertinya di Bali sangat ramai, bertepatan dengan acara Vespa World Day Bali 2022. Mulai tadi malam kami berangkat, sangat banyak sekali kendaraan Vespa-Vespa di jalanan. Ada yang berangkat, ada yang sudah pulang. Memang bertepatan dengan acara Vespa World Days. Jadi acara Vespa sedunia bertempat di Pantai Pandowo, Bali. Baiklah teman-teman, saudaraku, sahabat sedulur Gandrung Pamungkas semuanya, untuk video kali ini kami akhiri cukup sekian. Jangan lupa terus ikuti channel Gandrung Pamungkas, dan jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen. Karena subscribe, share, like, dan komen adalah gratis. Baiklah teman-teman, akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa terus ikuti video kami selanjutnya. Kita bertemu di negara Bali.